Kabupaten Sidoarjo dengan luas baku lahan 21.783 hektar siap sukseskan swasembada pangan. Kata itulah awal dicanangkannya program UPSUS swasembada padi, jagung, kedelai yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 tahun oleh Bapak Menteri Pertanian dengan himbauan agar adanya luas tambah tanam berkelanjutan. Ini akan berdampak pada musim panen yang berkelanjutan pula dan terbukti di saat mengawali musim tanam padi di musim penghujan, panen masih terus berlangsung. Berdasarkan catatan pertengahan Desember 2017, Kabupaten Sidoarjo masih menyisakan lahan panen seluas 253 hektar. Dengan kondisi demikian, Kabupaten Sidoarjo mengklaim optimis bahwa ketersediaan beras cukup dan bertahanlah terhadap impor. Impor akan menurunkan posisi tawar produk petani. Oleh sebab itu, dari hulu hingga ke hilir, keterlibatan TNI dan Dem 0816, Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, BPTP Balitbangtan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, aparat pemerintah tingkat kecamatan hingga desa berkomitmen terus mendampingi petani. Bersama kita bisa. Mari sukseskan swasembada pangan. Bahwa khusus Kabupaten Sidoarjo sendiri, kita memiliki luas tanam itu 32.000 hektar. Padahal potensi tanamnya 34.000, jadi masih ada 2.000 hektar lagi yang masih bisa kita panen tahun ini. Kemudian kalau kita ukur secara regional Jawa Timur, ketersediaan beras kita hampir 9 juta ton. Sedangkan konsumsi Jawa Timur hanya 4 juta ton. Kita masih surplus 5 juta ton. Kalau memang ada isu kita akan impor beras, dari angka-angka tersebut saja sangat kecil kemungkinan. Kemudian kaitannya dengan peran TNI sendiri, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dengan adanya MOU antara Kementerian Pertanian dengan Panglima TNI, kita komit tetap mendukung Kementerian Pertanian untuk terus melaksanakan pendampingan mulai dari hulu sampai hilir, penyediaan bibit, pupuk, tanam, kemudian pelaksanaan UPP kalau memang itu ada, kemudian sampai dengan panen dan penyerapan gabah oleh Bulog kita kawal. Nah, sepanjang ini kita catat bahwa di Sidoarjo sendiri hasilnya cukup positif. Sampai dengan akhir 2017 ini, serapan gabah kita dari target 45.000 ton beras, setara beras, kita sudah mencapai angka 28.000 ton beras. Saya kira itu angka yang cukup baik, karena memang tahun ini agak berkurang diakibatkan karena perubahan iklim yang memang sangat ekstrim. Jadi TNI dalam hal ini siap untuk stop import beras begitu? Ya, kita komit terhadap program pemerintah untuk swasembada beras. Jadi kalau memang ada isu-isu seperti itu, ya kita akan terus melawan dengan kegiatan di lapangan. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, luas tanam 2017 kemarin ini masih cukup luas. Jadi kami 32 hektar, tapi tanamnya menjadi masih 34.700 hektar. Jadi masih melebihi dari luas lahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa IP-nya masih ada yang melebihi. Nah, sedangkan panennya ini akhir kemarin masih 32.000 hektar. Jadi mungkin juga masih ada panen yang ada di hamparan kita di belakang ini. Jadi sisa 2.000 hektar yang belum panen. Jadi kalaupun ada isu impor, saya rasa kurang benar. Karena Kabupaten Sidoarjo saja masih cukup luas dan seluruh luas hamparan di Jawa Timur masih bisa menyumbang untuk produktivitas secara nasional.
selama bulan Desember ini BPTB Jatim keliling seluruh kabupaten dan di mana-mana panen, tiada hari tanpa panen. Bahkan perayaan Natal pun petani pada panen. Ini yang luar biasa. Kalau ada isu impor, tentunya ini harus disikapi dengan bijak dan saya kira pemerintah tidak gegabah untuk melakukan itu dengan melihat realisasi lapangan. Dengan adanya isu saja itu harga gabah akan turun, apalagi benar ada impor. Saya kira tidak mungkin impor dan Bapak Menteri Pertanian dari Sabang Merauke itu tiada dari tempat panen. Kemudian menyikapi BPTB. Jadi BPTB ini sudah saling bahu-membahu dengan Dinas Pertanian, Pemda, TNI untuk mendukung khusus supaya apa? Supaya bersuasembada berkelanjutan. Kita di Sidoarjo ini kita tahu ada yang tanam, ada yang panen. Memang musim yang disebut dengan musim panen, musim tanam ini kayaknya sudah bau, nggak kelihatan lagi. Ada sebenarnya satu desa aja ada yang panen, ada yang tanam. Saya kira kita melihat bahwa Indonesia ke depan, khususnya Jawa Timur, ini luar biasa untuk menyumbang pangan secara nasional. Dan BPTB siap. Kita lihat bahwa BPTB juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan produktivitas yang ada di sawah ini. Kemudian kita menggunakan varietas yang benar-benar unggul dari Impar 31, 13, 33, bahkan ada sebagian 43 yang profitasnya luar biasa tinggi. Saya kira BPTB siap untuk terjun bersama-sama TNI, Dinas Pertanian, Pemda untuk bersama-sama memajukan pertanian khususnya di Sidoarjo ini. Kita menegaskan dan juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa impor itu hanya isu, tidak ada kebenarannya. Jadi optimis bisa meningkatkan swasembada pangan. Kita selaku petani dan juga pemerintah desa mempertahankan lahan yang ada di desa kami seluas 96 hektar untuk pertanian. Karena di sini masih lahan hijau dan juga masih produktif. Kami bersama pemerintah desa, seluruh pemerintah desa sekecamatan Kerembung ini berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ini Pak Lurah ini juga petani, jadi secara langsung terjun di lapangan bersama teman-teman petugas. Dan saya yakin dengan optimalisasi yang kita lakukan, baik skala dengan teknologi tepat gunanya pertanian, peralatan caprodi yang cukup, saya yakin kita optimis akan mencapai produktivitas yang kita inginkan. Dan kemungkinan ada isunya impor, kami yakin bisa memenuhi kecukupan produksi pertanian di Sidoarjo, khususnya di Kerembung ini, karena kawasan kami masih sangat ijo royo-royo dan sangat produktif, sehingga kami yakin capaian kita akan semakin bagus.